Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera untuk Indonesia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya dah buat satu video. Video di mana kita dah dapat request. Request daripada subscriber channel Signal and Mapping the Four Horsemen. Itu dia orang ada buat poll. Nak tengok siapa, apa benda yang dia orang nak belajar. Kalau hari Sabtu ni saya minta saya main review semua entry dan buat video tutorial, korang okey tak? At least kita boleh belajar kan? Okey, let's belajar mana yang silap, mana yang tak betul. Boleh belajar apa itu term-term dalam SND. Tajuk apa yang korang nak belajar. Okey. So, dah buat undian. 45% memilih untuk belajar Significant Support and Resistance, SSR. Macam mana nak marking SSR. Significant Support and Resistance. Macam mana nak marking dan macam mana nak entry guna SSR. Lepas tu, next kita akan buat video tentang paling tinggi QMTR. Ramai juga yang nak belajar pasal QMTR. Ramai yang nak belajar pasal setup SR Flip. Setup fake out dan QML. So lepas ni saya buat video Significant Support Resistance dulu, SSR. And then next video saya akan buat video QMTR. Alright. Apa itu SSR? SSR adalah Significant Support and Resistance. Tempat ataupun line di mana support dan resistance time frame besar dia, orang cakap ni, dia bertemu. Support dan resistance yang bertemu eh. Kita dah belajar ni semua adalah resistance. Bawah ni support. Biasanya SSR ni kita tengok marking dengan time frame besar. Jangan pakai time frame kecil M15 ataupun time frame yang M5. SSR ni kita nak pakai untuk time frame besar, H4 daily ke atas ataupun H1 lah. Tapi paling kecil biasa saya pakai H4 ataupun just nice cukup. You boleh tengok sejarah yang lepas eh dalam satu chart. Contoh ni macam Euro AUD. Ini contoh SSR bersama dengan setup buy. Maksudnya price turun bawah ni, dia langgar kawasan SSR ni, dia naik atas. Dan kita ada AUD USD, di mana kita ada another SSR, price break ke bawah, dia naik atas dan kita sell. Ni adalah contoh sell AUD USD. Dan Euro AUD adalah contoh setup buy. Okay, now kalau you perhatikan kat sini, katakanlah saya ambil yang ni, saya padam dulu. Saya ambil satu horizontal line. Apa you buat? The first thing, you kena cari support. You tengok dekat mana. Secara rawaknya, you tengok dekat mana area paling banyak support and resistance yang bertemu. Contohnya dekat sini ada, kalau saya gerakkan sini, kita ada resistance sini, ada resistance sini. Kita ada support. Dekat sini ada support. Sini resistance. Dia sama baris. Kita nak cari yang sama baris eh. Sama baris. Maksudnya pertemuan di antara support dan resistance yang sama baris di time frame besar. Di sini kita ada juga resistance yang sama baris. Okey. Di sini kita ada juga. So maksudnya kita ada dua lapis SSR eh. Dua lapis SSR. Satu yang di atas, satu yang di bawah. Dua-dua juga significant sebab kalau you tengok dekat bawah belakang sini, sini kita ada support. Sini kita ada support. Lepas tu price break, lepas tu dia ada resistance, sini ada pun ada resistance. Resistance and then price break, lepas tu dia jadi support, lepas tu dia jadi support, lepas tu yang ni dia turun bawah. Okey. Dekat bawah pun sama juga, dua juga. Significant support and resistance line juga ataupun key level juga. Sebab di sini kita ada support, lepas tu kita ada support lagi. Lepas tu kita ada resistance sini, ada resistance. Lepas tu dia ada support. So kita ada dua. So in this case, price mula-mula dia bertindak balas dengan SSR yang atas. Okay, tapi bila dia turun bawah situ, dia bertindak balas dengan SSR yang bawah. Sebab sini yang atas ni dah jadi setup fake out, SR flip. Nanti kita akan belajar lah setup fake out. So macam mana kita nak ambil peluang entry kalau kita itu hari apa ni? Group signal tu ada bagi signal Euro AUD buy. Memang cantik lah, berapa peratus pip. Cuma marking dia kurang tepat eh, dia dapat dalam 300 pip lebih. So cuma marking tepat. So hari ni kita nak belajar macam mana kita nak marking tepat-tepat dekat SSR. Sebab berserabut dah cikgu, macam-macam, banyak sangat dia punya Support resistance masuk kat sini. Dekat mana satu kita nak markingkan dia. Okay, the first thing, kita ambil kita punya horizontal line. And then katakanlah kita nak marking yang bawah. Apa yang kita nak buat ialah kita markingkan tempat di mana betul-betul resistant ataupun resistant yang bertemu 2-3 kali.
2-3 kali the line tersebut. You tengok kat sini, dia betul-betul sentuh TNG. Ah, maksudnya the touch and go. The touch and go. The touch and go. Yang ini the touch and go. So ni adalah you punya significant support and resistance yang betul-betul. Tetapi macam mana kita nak entry kat sini kalau you marking kat sini tak kena? Apa you buat ialah, which is kita akan belajar nanti bab QMTR. Sini ada resistance. Apa you buat ialah, you dekat area-area sini you cari rally base drop yang tahan price. Yang tahan price di mana price mantul, mantul, mantul dekat situ. Kita nak cari rally base drop kat sini. Untuk drop base rally kita akan belajar nanti. Ini rally kita ada base drop, which is kita akan belajar lebih detail buat QMTR. Kita akan marking dekat sini. Kita nak cari rally base drop. Rally base drop ni lah yang sebenarnya yang tahan price. Price sampai sini tak boleh lepas. So rally base drop ni lebih power. And then dekat sini apa you tengok? Ada support dekat sini, ada support. Saya besarkan sikit lagi. Kalau saya marking rally base drop dekat sini, rally base drop ni dia yang betul-betul tahan price. Untuk rally base drop ni kita markingkan dekat body dia. Dia betul-betul tahan this price. Dekat sini dia tahan price lagi, dia ada support. Dia ada support. Ini dia panggil hidden support lah. Maksudnya support dia kecil je. Tapi dia betul-betul bertindak balas ataupun ditahan. Harga dia ditahan oleh rally base drop ini. So apa kita buat? Di bawahnya biasanya dia akan ada QM level. Daripada sinilah kita akan marking tempat kita nak masuk entry. Ini cara tepat. Cara tepat untuk marking zone. Marking zone macam mana kalau nak entry. Kalau nak entry lah, contohnya macam Euro AUD ni, kita ada significant support ataupun kita ada SSR, kita ada support, kita ada king kat sini, kita ada resistor. Lepas tu ada king lagi ni atas, price dah break ke atas. And then price turun bawah ni atas. You tengok PA cara price datang. Kita ada fake out, which is kita akan belajar nantilah fake out. Price break laju ke bawah, tapi pum dia laju ni atas. Maksudnya dia buat fake breakout. Alright. And then kalau you perhatikan, SSR ni dia akan membahagi dua kawasan. Dekat kawasan sini semua price bermain di atas, bermain di atas, di atas, di atas. Di kawasan sini semua price bermain di bawah, di bawah kawasan key level ataupun SSR. So bila price datang balik dekat kawasan sini, dia akan bermain di atas. Kita cari buy macam itulah. Itulah konsep SSR. So kita buka dekat AUD USD juga, sama juga. Di AUD AUD USD daily, saya buka daily. Di sini kita ada resistance. Ni tengok dekat sini ada resistance. Lepas tu dekat kawasan sini dia ada support. Ada resistance, dia ada support. Lepas tu ada king, dia break dekat bawah. Dia break ke bawah, maksudnya price dah bermain di kawasan bawah. Sebelum ni price bermain di atas, di atas kawasan SSR. Tapi kali ini price bermain di bawah. So dekat sini nanti kemungkinan dia akan main lagi dekat bawah lagi. So kita, kalau kita pergi kepada H4, kita detailkan lagi kita punya SSR. Apa yang nampak dekat sini ialah you ada resistance, support. Macam mana kita nak entry kat sini? Macam mana kita nak gunakan entry dekat sini? Okay, so apa you buat? Tarik horizontal line. Macam in this case sangat senang lah. Maksudnya bukan senang, masa macam mana? Sebab price ni dibahagi, dibahagikan dengan dua. Lepas tu ada hujung ni ada supply zone. Kita ada supply zone, ada drop base drop ni yang break kawasan SSR, kawasan SSR kita. And then price turun ke bawah, price naik atas, masa untuk sell. Kita boleh sell dekat ni sebab price dah bermain di bawah daripada kawasan SSR. Significant support and resistance. Dan kalau you tengok betul-betul dekat sini, marking ni betul tak line ni, ada tak support resistance? Di sini kita ada. Di sini kita ada support. Dan kali ini you cari yang kecil-kecil punya. Kita cari, kalau tadi kita cari rally base drop dekat Euro AUD, kita cari rally base drop yang tahan harga stop sini untuk markingkan zone. Lepas tu kita terbalikkan dia. Dekat AUD USD untuk setup sell sama juga, kita cari drop base rally.
drop base rally. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada drop base rally dekat sini. Dekat kawasan SSR kita ada drop base rally. Dan dia betul-betul tahan price. Tahan price ni maksudnya price mantul dekat dia. Price sampai kat dia mantul. Sampai kat dia mantul. Maksudnya, saya lupa betul-betul dalam ni. Di sini kita ada drop base rally. Di sini kita ada support, support, support yang betul-betul sama baris. Support, 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 support sama baris. So, this is tempat lah. Tempat yang you nak masuk ataupun tempat yang you nak makin. Dan dekat sini price break ke bawah, patah balik. So, dia akan cari balik tempat drop base rally yang fail tadi. Maksudnya dia macam reverse. So I think that's it video tentang SSR, significant support and resistance, cara marking dan cara nak entry, macam mana nak ambil entry, peluang-peluang apa yang ada untuk sebelum kita nak entry tu. Next video kita akan belajar tentang apa tadi? Kita akan belajar tentang QMTR, which is konsep yang sama lah daripada sini yang saya terangkan tadi tentang rally base drop, drop base. Jadi, bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.